Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Ibu Sehan. Kali ini Ibu Sehan mau berbagi resep acar timun, wortel, dan nenas. Yuk tonton videonya sampai selesai, jangan skip ya. Acar ini cocok jadi pelengkap sajian sambal yang lain untuk lebih menambah rasa nikmat saat makan nasi. Untuk bahan-bahannya ada 1 buah timun yang sudah dikupas, 1 buah wortel yang sudah dikupas kulitnya, 20 cabai rawit, 5 siung bawang merah, 1 buah nenas yang matang ya, yang sudah diiris-iris. Ada 200 ml air panas, 1 sendok makan cuka, 1/2 sendok teh garam halus, 4 sendok makan gula pasir. Pertama, belah 2 cabai rawit. Potong-potong bawang merah, wortel, dan timun. Untuk teman-teman, jangan lupa like-nya ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk timun, saya mau buang yang biji bagian tengahnya ya. Tapi kalau teman-teman suka, silahkan. Ini sudah disiapkan wadah yang lebih besar, masukkan semua bahan yang diiris dan nenas. Tambahkan 1 sendok makan cuka, masukkan garam halus dan gula pasir. Aduk sampai gula dan garamnya larut ya. Kalau sudah larut, masukkan. Ini semua bahan sudah tercampur semua di dalam wadah. Tutup dan diamkan selama 1 jam di dalam kulkas supaya bumbunya lebih meresap. Dan ini setelah 1 jam. Ini siap untuk dinikmati ya. Ibu Sehan pindahkan dulu ke piring saji. Acar ini rasanya enak dan segar. Terima kasih sudah menonton video Ibu Sehan. Sampai jumpa di video Ibu Sehan berikutnya. Selamat mencoba.